Life could be a dream if I could take you up to paradise. Tampil cantik dan elegan di acara kondangan pesta pernikahan. Gaun harga jutaan, bisa sewa sesuai pilihan. Yap, seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara maritime ya. Which is mean kita merit. Sampai ada katanya musim di Indonesia bukan musim hujan sama musim panas, tapi musim kawin. Aduh, jadi sekarang Tasya udah sampai di salah satu tempat penyewaan baju pernikahan. Yup, dari ujung ke ujung mata memandang. Itu semuanya ada gaun-gaun yang cantik-cantik banget. OMG, gaunnya banyak banget. Dari warna kalem sampai yang ngejreng menyala, semuanya ada. Kain cantik brokat dengan teman-temannya pun lengkap banget. Pas banget deh buat datang ke acara pesta. Yups, ini dia tempat penyewaan baju di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Barat. Ada 84 kios loh yang menyewakan kebutuhan pernikahan seperti gaun dan jas. Harga sewa satu gaun ini mulai dari Rp300.000 sampai Rp500.000. OMG! Boleh gak sih dikasih tahu untuk tren tahun 2024 ini warnanya tuh seperti apa sih yang banyak diminati? Yang lagi tren sih warna ke pastel, Kak. Warna-warna pastel? Iya. Enak tuh, nyanyanyanya. Bukan pastel itu ya? Ya udah langsung aja kita pilih baju-bajunya. Sebelah mana nih yang boleh dipilih? Yang ini, Kak. Saking banyak modelnya, malah jadi bingung ya mau milih yang mana. Biasanya sih para penyewa gaun memilih secara online. Kalau udah cocok, tinggal ambil deh di toko. Kalau gitu Tasya mau cobain dulu bajunya. Jangan ngintip, kita akan berubah jadi cecas. Oh, lihat tuh, aku disulap langsung jadi cecas. Wow. Jangan salah, peminat gaun sewaan tuh kian banyak loh. Dalam sebulan aja bisa menyewakan sampai 30 gaun. Apalagi pas musim pernikahan. Beuh, auto cuan. Tada! Ini dia, baju kedua. Ini gak kalah kece nih. Banyak glitternya, shining, shimmering, splendid. Agar menyambut tahun 2024 dengan penuh kecerahan dan gemerlap lemap. Jangan-jangan tren tahun ini juga glitter-glitter gitu? Iya. Oh, jadi memang mengikuti tren yang ada di tahun ini adalah baju-baju berwarna pastel dan juga glitter-glitter. Oh iya, buat yang mau sewa gaun kembaran, satu model gaun kayak gini tersedia dalam jumlah 15 potong. Yeay, kompakan deh. Bisa juga nih request gaun baru dengan desain model pilihan sendiri. Harga sewanya minimal Rp1.5 juta. Tapi kalau gaunnya mau jadi milik pribadi, biayanya lebih dari Rp4 juta per gaun. Wadidaw! Elegan dan tampil gaya, sewa gaun bisa jadi pilihan untuk berbagai acara. Auto modis kece maksimal! Gimana-gimana? Pilih sewa atau beli gaun sendiri aja?